of you, but it's a small house. So we changed up and saved up, gave up our town. We were dangerous, couldn't tame us. What's missing now? Time. Suddenly we got no time. We're so busy doing life that I miss your eyes on mine. If you just focus on me like we were 16 and blood in our lives, can I wear your t-shirt and sleep on you while I dream of all the good times when we were 16? Dari luar sih waktu aku lihat kayak eye-catching banget. Waktu aku lihat itu, aku merasa kayak ini furniture yang benar-benar customized. Praktis. Fascinating. Kelihatan kayak outstanding dan kayak inovatif gitu dibanding yang lain. Kreatif. Saya belum pernah ngeliat seperti itu. Menonjol yang berbeda dari yang lainnya. Berguna sih. Itu unik sih, karena apa, ini kan pakai serbuk kayu. Memang benar-benar didesain khusus untuk suatu kebutuhan gitu, karena bentuknya unik dan kayak beda banget. Sama lingkungan gitu. Mejanya bisa di-expand, terus kita dari meja yang kecil terus jadi besar, keren banget sih. Kalau buat aku sih kursinya udah nyaman, pas banget sih. Suka, soalnya mejanya bisa dipakai buat prakarya. Buat tugas, kalau gambar-gambar gitu. Buat main bisa, buat kerja bareng bisa. Mau menggambar di situ bisa, mau main bisa, mau laptopan bisa, apalagi sudah ada chargernya. Sudah bisa lah semuanya pokoknya. Tiap hari saya di lounge juga butuhnya itu mejanya yang besar, yang bisa pakai buat banyak, dan yang penting colokannya. Karena biasanya kita berebut colokan, tapi kan ini lebih dekat dan banyak juga colokan. Keren banget sih menurutku sistem mejanya itu bisa kayak ketika ditarik itu terus bisa jadi lebih besar gitu, terus dua sisinya bisa ketarik itu. Kayak benar-benar fungsional, jadi setiap tempat yang bisa dia jadiin, dia tambahkan fungsi, dia pasti desain untuk jadi tambahan fungsi. Mungkin lebih baik kalau kursi pendeknya dikasih bantalan. Stoolnya tuh buat aku kayak kependekan gitu. Bahannya sih terlalu berat. Dijual belikan lah secara luas, jadi banyak masyarakat bisa tahu kalau meja ini multifungsi gitu loh. Tapi kalau diperjual belikan buat komersial kayaknya berguna juga sih. Terima kasih mas, terima kasih.